Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaisa Alifah Fandi dari kelas 9 Tolibah. Di sini saya bersama teman-teman mulai dari SMP, SMA dan juga asatidz-asatidza Nurul Fikri Boarding School Lembang sedang berkumpul di depan Masjid Salahuddin untuk bergabung dalam rangka aksi juang bela Palestina se-Jawa Barat. Semoga ini dapat menjadi pengalaman yang berharga bagi kami dan juga dapat menjadi saksi bahwasanya kami mendukung Palestina untuk merdeka. Allahu Akbar. Alhamdulillah, di sini kami sudah berkumpul di depan Gedung Sate. Tidak hanya dari rombongan Nurul Fikri saja, tetapi ada banyak sekolah dan juga masyarakat dari kalangan usia dari seluruh Jawa Barat. Bisa kita lihat sudah banyak orang berkumpul di sini. Di sini kami dengan satu visi, yaitu menyuarakan kemerdekaan untuk Palestina. Mana-mana kita saudara, la la la, free Palestine, la la la, free Palestine. Nama saya Nadif Fauzan Wijaya dari sekolah Nurul Fikri Boarding School Lembang. Wahai sahabat-sahabat beriman, ingatlah ketika kita sedang dijajah oleh Belanda, ketika kita sedang dijajah oleh Jepang, ketika kita merdeka, yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita adalah negara Palestina. Negara Palestina sekarang sedang mengalami hal yang sama seperti kita dulu, sedang dijajah oleh negara Zionis Israel. Apakah kalian tidak peduli kepada mereka? Kita harus selalu peduli dengan mereka, karena dengan cara itu kita bisa menunjukkan bahwa kita masih peduli pada Palestina. Israel, Israel! Saya khawatir kedamaian yang diberikan kepada negeri Indonesia ini adalah ujian kepedulian kita kepada Palestina. Oleh maka dari itu, kita harus tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kepedulian kita kepada negara Palestina masih sangat besar. Allahu Akbar! Santri dan asatidz-asatidza Nurul Fikri Boarding School Lembang telah selesai mengikuti acara Jawa Barat mendukung Palestina. Sekarang kami sedang berada di depan Masjid Agung Al-Ukhuwah, sedang beristirahat untuk segera kembali pulang ke Nurul Fikri. Saya mengajak teman-teman semuanya untuk senantiasa mendukung Palestina, baik dalam bentuk doa maupun donasi di berbagai wadah zakat manapun. Kami sebagai anak muda Indonesia akan terus berkomitmen untuk mendukung Palestina hingga merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.